Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi-pagi. Okey, kali ini kita bersama dengan company Tikau Pedoman Abadi, Volvo FH13. Skin ini adalah milik Syapid Apid yang saya beli dengan beliau. Memang terbaik dia punya hasil seni Syapid Apid ni. Okey, kita nak hala-hala ke Bandar Kuibak menghantar baja seberat lebih kurang dalam 60 tan berat siut. Ya, kalau korang tengok video ni korang akan dapat feel lah memang dia punya muatan tu berat. Okey. Macam biasa kita lalu kawasan-kawasan macam ni kena slow, turun bukit kita menggunakan gear yang rendah supaya tak melingkup. Okey. Selesai, turun, kecong terus naik bukit. Ada dua bukit guys nak kena lalu jalan ni. Biasalah tu. Kejap lagi lalu satu lagi bukit. Ini adalah bukit yang kedua. Menurun. Ni kita nak kena slow. Kalau kita laju, memang boleh terbalik. Okey, cong terus naik atas. Okey, alhamdulillah. Tak lama lagi kita akan merasa total lockdown lagi sekali untuk 3.0 punya. Harap-harapnya semua rakyat Malaysia bertabahlah kerana ini apa yang korang minta. Korang minta lockdown, lockdown, lockdown. Akhirnya kerajaan memberikan lockdown. Sebab kes pun dah mencecah 9,000 semalam. Lagi 1,000 nak cecah 10K. Allahuakbar, banyaknya. Okey, pak polisi kena slow. Kalau kita laju lalu dekat dia ni, rap dia snap gambar kita. Tak dapat. Macam tu kata. Okey, kita dah selesai lalu dengan dia. Bolehlah kita tekan. Okey, kita bagi laluan pada kenderaan dia belakang. Tak sabar dah gayanya dia follow kita dari tadi lagi. Okey, potong. Potong. Tak bagi laluan ni. Tengok tu tuan-tuan. Tengok tu perangai dia. Dia nak cabar kita tarik. Okey, kita tarik. Kita tarik dia. Beralah pun. Okey, di depan sana ada stesen minyak. Saya akan berhenti untuk rehat. Untuk servis isi minyak semua. Dan selepas selesai semua urusan, saya akan meneruskan perjalanan kembali. Mungkin saya akan gerak malam. Terima tu. Okey guys, berjumpa selepas saya berehat. Selesai servis, selesai rehat si minyak, kita menyambung kembali perjalanan ke Bandar Kuibak. Kemungkinan sampai pagi lah. Sebab ini pun dah pukul 11.30 malam. Kita slow-slow. Tak payah nak laju-laju, tak ada apa nak dikejar. Bila sampai tu siang, alhamdulillah boleh turun-turun barang dekat Bandar Kuibak. Tak apa nak dikejarkan. Kita pelan-pelan kayuh je. Sebab muatan ni berat guys. 60 tan ni baja. Ini adalah biasa, pemandangan biasa bagi lori-lori tikau. Biasanya dia bawa amang, baja, pasir, tak silap saya lah, tentulah. Dan lori-lori diorang memang jenis yang sisi besar lah. 460, 440, 460. Macam tu lah yang biasa saya nampak. Dan kebanyakan lori tikau ni Volvo FM ya. FH pun ada juga. Ada. Saya pernah nampak yang FH. Yang biasa nampak FM lah. Dia punya lori company ni, Perumat Abadi ni. Okey, kita masuk stesen timbang. Biasalah ada panggilan untuk kita masuk sini.
Alright, selesai urusan gendam dekat stesen timbang ni. Kita meneruskan perjalanan lagi. Okey lah, tak kena compound pun. Sebab kita permit cukup. Memang permit pun kalau ikutkan boleh bawa lebih lagi kalau ikutkan. Kita minta okey payung kembangnya. Don't worry lah. InsyaAllah semua akan berjalan dengan lancar lah perjalanan ni. Ya, kita melalui kawasan Empangan yang jarang-jarang kita, yang jarang-jarang saya lalu lah eh. Biasanya saya akan ambil jalan jauh, tapi hari ni rasa macam nak ikut map je. Kita ikut map je lah sampai ke Kuibak. Kawasan Empangan ni ada bonggol tinggi, kena slow. Kalau tak slow, kalau kita laju, InsyaAllah boleh melambung ke dalam Empang. Takkan ni saya tak pernah kena lagi lah. Tapi boleh jadi, kalau tak melambung kawasan Empang, dia akan duduk parking atas divider tinggi. Bayangkan macam mana nak turun eh? Kecuali tekan lebih laju, turun 1 jam memang terbalik. Confirm memang terbalik ya. Tak cakap banyak. Hari pun dah beransur nak cerah. Alhamdulillah. Ini tadi saya tak ada berhenti mana-mana dah. Saya akan meneruskan dia perjalanan sampai ke Bandar Kuibak sebab dah rehat secukup-cukupnya tadi. Sebabnya tak nak buang masa. Sampai di Kuibak boleh terus turun barang. Turun barang dan parking. Kali ni bawa berat sikit. Apa yang saya nampak, skin ni memang boleh katakan saya kata hidup lah. Sebab dia punya tu kita tekan memang berat. Lori pergi tu berat. Maknanya kita dapat feel. Saya sendiri dapat feel. Tak tahulah kalau yang nonton, saya sendiri dapat feel. Feel rasa macam membawa muatan berat. Macam tu kata. Ya, yeah. Untuk kali ni kenderaan dalam game cuma tadi je yang buat gila. Yang lain-lain macam biasa. Okey, hari pun dah cerah tapi still menggunakan lampu. Oh, ada pula tunggu pagi-pagi ni, apa hal? Semuanya nak duit tu. Kalau terleka tekan je memang kena ya. Tak cakap banyak. Bila kena, berserah sajalah. Bayar sajalah, tolak duit yang ada. Okey, kita dah sampai di tempat penurunan barang Bandar Kuibak. Oh, kali ni dia punya tempat penurunan dia dekat belakang bangunan ni. Sempit ni guys. Kawasan dia sempit. Saya pun tak tahulah saya silap apa, silap pilih job ke apa ke, tiba-tiba terkena tempat penurunan barang macam ni. Saya ingat saya sepanjang saya main game WTDS ni, beberapa kali je saya masuk kat tempat penurunan macam ni dekat Bandar Kuibak. Yang kali ni saya kena pula bawa tikau pula tu. Apa tak boleh. Tak apa, kita slow-slow reverse. Tak ada apa nak dikejarkan. Cuma kali ni saya rasa insyaAllah parking apa, bila nak reverse tu tak banyak kali lah. Cuma dia slow-slow je, tak boleh laju. Kita ikut pesanan otai. Apa untuk laju-laju. Janji dia masuk dalam dia punya bay parking tu betul-betul untuk senang orang warehouse turunkan barang. Okay, jadi kita pegang pesan otai-otai. Slow-slow je. Lori auto. Lori auto kita lepas je lah pedal minyak tu slow-slow. Kawal brake. Macam tu lah.
nampak. Bila kita patah ekor macam ni, kita akan pula steering ke kiri. Kiri kanan, kiri kanan ya. Kiri, lepas tu tekan kanan, tolak lagi, balas kiri balik, tolak lagi sampailah dia betul-betul ngam, macam duduk dekat lane ni. Ada sikit lebih lah, tapi okey lah kan. Kita kena ada bagi ruang untuk pekerja turun barang Okey guys, terima kasih kerana sudi menonton. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.